ano, crisis. Ini memang dukungan ini sangat berbahaya. Jadi kudu hati-hati ya. Sekali lagi, saya ingatin kalian, kudu hati-hati. Karena sekitar 10 meter lebih ya, yang mulai jeng-jeng, ngeng-ngeng dengan suara bisingnya ya. Yang seru nih.
memang di tikungan ini sangat berbahaya ya. Kalau kalian bisa lihat ini baru saja terjadi kecelakaan ya, crash ya. Jadi memang tikungan ini sangat berbahaya. Jadi kudu hati-hati ya. Sekali lagi saya ingatin kalian, kudu hati-hati. Karena licin dan berbahaya. Kerusakan, tapi alhamdulillah orangnya tidak mengalami cedera yang fatal ya. Jadi sekali lagi mau saya ingatin ya. Kalau kalian akhirnya memutuskan untuk melakukan konten, kudu hati-hati ya, harus melakukan safety line ya, artinya